بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا البيان وعلمنا الحكمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله Setiap minggu kita malam Ahad kita ada majlis belajar. Bukan mengajar dan kita belajar. Hamba sendiri pun belajar juga. Baca orang buat ulama ni dia buat kitab sendiri. Dia ijtihad macam mana Imam Nawawi, Imam Sayyuti, Ibnu Qayyim, Ademun ini ulama ana yang buat kitab sendiri. Kita ni cuma baca orang yang buat. Maknanya mengajilah, bukan mengajar hamba ni. Mengaji je. Kalau gitu kita ahli kampung, kita sampai kepo ha. Dah, demo nak main kamera, bila mau main. Kita fikir agama sudah ha. Tak apa ha, tak nak fikir dah kita duduklah ni ya. Lebih lagi masalah akidah. Kata semalam ni babalah mengajar dah. Babalah keruk kan. Dia baca usul. Besar tu. Baca usul. Kenapa? Usul artinya tapak. Ma yurna alaihi ghairi bina atas dia oleh yang lain. Semua orang lain tumpai dia tu usul mana dia. Kalau gitu kita lihat tali ini kalau usul jangan duduk tangga jahil basri ni. Jangan duduk tangga jahil murakab ni. Jangan duduk tangga taklid deh. Bak iman ni. Jahil murakab, jahil basri ni balah mana? Kita kata imamah. Tuhan ni, Allah ni ada, ada macam mana eh? Ya jawab, hey, Musa kecek aku, bak Tuhan-Tuhan, aku tak erti. Aku tak rasa padu. Aku tak rasa ambil cara, kecek orang lain. Ha? Tuhan ada, Tuhan sedia, aku tak erti. Weh. Kecek orang lain, ha? Orang ni panggil jahil basik ni. Tengah ulama kata kufur ni. Yang kedua, jahil murakab. Jahil murakab ni, jahil siapa nak beza antara koding dengan baharu tak boleh. Beza tak boleh. Balah mana Allah ni kodeng ke baharu sudah weh, ambo tak reti weh. Ni ada bedak lah penarik alah ni besar dunia bedak. Tak boleh jadi ada. Dia tak ada nak fikir seminggu sekali. Ambil dah orang mengajar tak mari. Balah mana weh Tuhan Allah ni kodeng baharu ke senia. Masa kodeng ke masa baharu? Siap adalah. Ambo tak tahu. Itu panggil jahil murakab. Nak beza antara kodeng dengan baharu tak boleh. Kalau orang tanya alam ini baharu ke kodeng? Siap tak tahu. Ambo.
Itu sifat orang pula yang duduk ngaji semalam. Aku ingatlah. Dia ada pula panggil jahil sebab tak lepas mukallid. Dia panggil taklid. Taklid ni makna apa? Turut ke? Alah makna tayah main. Allah ada kata, Allah ada. Allah sedia. Allah tegak. Lepas tu, lagi, sudahlah. Mana dalil tayah main kata Allah ada? Aku tak boleh lah. Aku tak anak. Aku pandahnya tu ya. Allah ada. Ada tak menasa. Fahamik dana nak kata Allah ada tak menasa. Ambil digunah tayah main. Tayah main wayak aku pergi putus. Dalil nak wayak tak ni. Sepulih ijma pun wayak tak ni. Ini panggil tak lepas mukallid. Alam nari kalau ada tarah tu patiru ha hang baru dah ni. Kia. Dua emas maya dulu dahi-dahi nak letak ke apa? Dino eh kita butuh. Kita nak jema bilik para pahu. Letak boleh sepiko utuh ingat jadi tanah lebih ha. Ha tu usul nah, ingat. Kemudian hak kita nak baca ni ialah tasawuf. Ha, ilmu tasawuf dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum fi ulumihi kama dia lazimkan ulimu. Lazim tu makna apa weh? Mesti ha, mesti ulimu akan lehro jatuh engkau. Kita jaga jatuh. Jatuh hak mana? Hak bahasa rohaniah. We jadi kosong jatuh kita lain pada Allah. Kita ambil Allah mari bubuk. Kosong jatuh. Melahir jatuh engkau. Melahir apa? Daripada segala kelakuan yang dicela. Seperti hak dicela tu. Takaburio. Kita buat itu. Kita jaga jatuh hati kita daripada sifat yang dicela oleh syarak. Marah, gaduh marah, ria'un, wakpun, orang tengok, ini penyakit. Habis lagi jawatan kuasa masjid-masjid kita ni, tanggungjawab lah. Dengan Tuhan esok nak lari tak boleh, azab Tuhan besar. Allahuakbar. Jagalah, jangan sekadar rimah ketah, kita boleh. Fatimah boleh buat tak tepi apa yang disuruh Allah. Saya takut sangatlah. Nyakit celak, takabur, megah, sombong, angkuh. Lah nak tak kecek lintas pada air oleh sama. Ni sebab takabur. Orang ni tak boleh. Lu kecek pulang dia kat dia. Orang susah-susah pun kita sendiri pulang kat dia. Fine kan dia. Orang bakal turut dia, benar, salah, betul, tak kira. Benar. Itu orang kecek, galak. Ini sifat. Membatal benda hak orang bayak tuak ni ni, comel tak dah pada agama. Dia tetap leh. Buat gini, tak berjaya sebab bila Islam kita nak buat gini. Walaupun benda tu sebenar. Ya, tak apa ni, bakal turut dia dulu. Ni orang takabur. Orang megah sama. Buat aku eh. Melahera lah. Jatuh daripada penyakit tu. Apabila melahera? Dia akan menghiasinya jatuh. Kita buat tu. Orang panggil. Takhliyah buat. Dalam istilah ilmu tasawuf. Takhliyah makna buat. Takhliyah. Menghiasinya jatuh dengan segala kelakuan yang dipuji. Kita buat tu ibasal. Ambil hak terpuji oleh syarak mari bubuh. Sobat, renah diri, amajah Nabi ajar. Ambil hak terbubuh. Habis tu kita tengok ahli al-quluh, awliya Allah. Tenai dia duduk. Supaya orang semaya. Kita tengok orang semaya kan. Pagi-pagi, tunggu masjid. Tak ada nampak dulu kesah dia. Tapi orang yang nak pergi kena tu dah dapur lagi tak boleh mengaduh lah nampak tak boleh lah semaya dah itu dalil. Jadi maknanya
Jaga. Isilah benda yang terpuji. Apa? Sabar, merendah diri. Agena hati ini buai benda kotor, kita buat benda terpuji. Kena? Kerana menempati ilah di berapa perkara. Kerana tu pertama hak kata di berapa perkara tu, kerana firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata ini, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah itu mengetahui bagian di dalam hati-hati kamu. Lalu tu tasawuf ni suruh buat, suruh buat wifasa benda potok, kita isi benda yang terpuji oleh syarak. Kena itu, kerana Allah Ta'ala kata wallah, dan Allah Ta'ala ya'lamu, mengetahui ya Allah akibatnya di dalam jatuh kamu. Ya peringat haladah bagi hadut dalam jatuh kamu, mudah berasa tak puas hati, mudah berasa lebih, mudah berasa buat apa nak orang tengok. Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu, melahirlah jatuh kita daripada sifat yang dicela oleh syarak. Megah, sombong, takabur. Hak ni sifat kita. Jangan kata beki orang, beki kita. Tu ada. Ni nak beki orang, kita sendiri polak pak. Ada. Orang tua katakan nak kukuk berderai-derai, ekor berkelomel tahi. Itu patung orang Indonesia kena. Kukuk derai-derai, sedap bunga ni. Tapi ekor adalah tahi. Oh ni takut. Ni usul dakwah yang Nabi ajar. Kita buat benda kotor, kita isi benda baik, benda terpuji. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala kata wallah, dan Allah Ta'ala ya'lamu, mengetahui ia fi kulubikum, di dalam hati kamu. Ada mari fi sudurikum, di dalam dada kamu, yakni muraknya hati. Allah tahu dalam hati hamba besar biji sawi. Allah tahu. Ingat Nabi kata ada misqala khardalin, sebesar biji sawi penyakit takabur dalam hati, Nabi kata tak masuk syurga. Kita bakal menengok hak tu kan. Hijrah tu dia langit. Pindah lah. Bukan pindah. Jalan dia farik tengah batas. Lek depan lah. Indah Allah. Pai Muhammad Rasulullah. Lek punggul terangnya bogek. Itu bukan. Sebab sahabat aku pun perlu mengaku. Hak ni akhir zaman. Hak mau menangis. Nangis ingat benda ni. Nangis lah. Takut azab Allah. Eh? Ha, dia tu hati ni jaga benar. Tempat tilik Allah. Allah tilik dia. So, pasal. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita, ketahui apa? Akan kejahatan dalam hati kita ni. Ada amarah, ada riak, ada takabur, hubul dunia, hubul jah, ada hasad, ada potomok. Cukup dalam hati kita. Orang ni Allah Ta'ala akan terhenti. Tak nampak tapi tersejik. Ya perangai apa? Perangai kafirun. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, enggan, tak mau sujud. Ya luasa ya lebih pada Adam bukan? Iblis kan? Ya tak saya sujud kepada Adam. Aba, dia tak sujud pada Adam. Wastakbara, dia megah sombong. Wakana minal kafirin, orang yang sombong itu golongnya daripada orang-orang kafirin. Allahu akbar, sombong. Hingga siapa kufur, Tuhan kata orang takabur. Habis itu saja yang tak berasa asa megah ke sini ya tu. Agama tak berani. Pasal kena orang nak nasihat pun tak boleh. Nak boleh kalau mana hati itu kerah kau dah. Allah teri hati. Macam mana dia teri hati orang-orang musyrik pun? Qadamallahu ala qulubihim, telah teri oleh Allah ke hati mereka musyrikun. Wa ala sam'ihim, mata mendengar dia. Wa ala absarihim, mata dia teri. Risawah selapuklah. Walahum azabun azib, mereka itu hari esok azab yang sangat besar. Kenapa? Hati tak biasa buat benda keji.
Lalu tu Islam tak sah aja suruh buat benda kecil. Jangan ha megah. Sifat megah itu sifat Allah. Megah, besar diri, takabur, hak Allah. Maka Tuhan kata siapa dia ambil sifat aku dipanggil ke dia. Nazak, nazak ni apa memang ni cabut curi ambil daripada aku, aku akan capak mereka itu dalam api neraka. Sifat takabur ni bukan sifat kita orang Islam. Kalau gitu jantung kita tu takutlah, takut Allah tahu apa dalam jantung kita. Jantung ni dah tempat nafsu dengan akal dia berlawan. Akal dia bawa pada kebajikan, nafsu yang nak lihat kejahatan. Buat gini, buat gini, buat gini, duk asuk jantung kita. Lalu laki bini dia siut lima, bini hak salah lah. Lalu bini salihah, bini tak ada dah. Nabi kata wanita salihah kesedapan nak bagi dunia tak boleh kita nak ukur dengan perempuan salihah. Tapi bini kita jadi salah, jadi masalah. Baik, ugi dia baik. Pakcik udah jangan ugi dia baik. Wah, mana-mana ulih kita baik. Baik pun makan pau. Baik, tak nak boleh dia. Adik dia pun nyemik dia. Ni boleh main. Ini berangah ni. Hati ni. Cuma, buat lah. Kalau takut pada Allah, mau sampai lagi di dunia, sebentar je. Kita akan mati dah. Betul. Allah, dia takut azab Tuhan ni. Lalu kita, takut daripada mengetahui dah Allah. Awak lah. Kita takut dia. Pada jantung kita tu, kan tahu. Akhir kejahatan ada dalam hati kita. Sah susu. Tuhan alim. Lagi tak lepas. Mata gelak dia banyak. Mata gelak tu hai banyak. Tangan ni mata gelak dia. Kita dah tidur sangat kita ni. Orang kata Allah tahu. Mana? Tangan. Telinga, mata. Akhirnya disaksi tak kat Allah. Tapi kita tak nampak. Duk rasa nusu. Curi bagi orang pun nusu. Duk rasa tu hai tak nampak je. Allah. Dan yang kedua, kerana beberapa perkara. Satunya Allah tahu di dalam hati. Sebab tu ulama tasawuf suruh kita buat sifat celak, bubuh sifat terpuji. Kerana apa? Satunya Allah tahu bagai dalam hati kamu. Dan yang kedua, kenapa? Kerana sebetulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absharikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Tengok rawahu Muslim dan Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni sahih. Tuhan kata, Nabi kata ni nak habis dia suruh buat dalam hati benda kecil, bubuh benda terpuji. Kena? Artinya bahwasanya Allah badan ni tak ada domain tu. Bahwasanya Allah, Allah tu badan padanya. Bahwasanya Allah tu tiada menilai ia pada segala rupa kamu, dan tiada menilai ia kepada badan kamu. Dan onyo sonyo, yakni sesungguhnya menilik iyo Allah kepada segala jantung kamu. Ani Allah tak tilik, Nabi kata, pada rupa parah kamu. Allah tak tilik pada tubuh badan kamu. Allah tilik sonyo pada hati kamu. Habis itulah orang cerdik, kita hiasilah hati kita perkara terpuji. Jangan isi dalam hati perkara yang kotor. Nah, molek depan lalak. Duk lepak sikap tak suka-suka. Kenapa kau pilih buat putih? Berat. Takut dunia sekarang, dunia cepat berlaku. Ada-ada tengok, serbaik macam para-para Nabi. Tapi kena kau pilih buat putih. Berlaku. La ilaha illallah. Anilah buat dunia ni lah.
Dan itu Allah tilik muka dah, tilik badan muda, pekakmu duduk ke muda. Allah tilik agak hati kamu. Lalu itu jagalah hati, tempat tilik Allah. Hati hak mana tu hati tilik? Rohaniyah. Hak yang boleh geti, boleh pahir, wuduh, comel, keji baik, semua dengan hati rohaniyah ni lah. Jatuh dari sebelah kiri ni, kejar dia, dia lupa. Itu ya. Tapi rohaniyah ada. Tak kalau kita cubi, aduh sakit kan hak ni. Akan ditanya oleh Allah. Apa kata? Ah, tanyalah. Napa tubuh jangok? Jangok tubuhnya. Ah, rupa jangok. Rekat tinggi. Nasak kronik mulia. Tapi hati? Cemah. Hak ni bodoh. Buat rumah dekat anak. Nek? Dua pintu ni hampir 12 juta. Isi? Tak ada lagi. Islam tak ada lagi. Buat lah. Muawiyah ni nak masuk tempat dia Saidina Umar. Masuk tengok Saidina Umar kelik. Karena Saidina Umar ni kain selimai dia ni tapung saja. Khalifah Islam tapung kain. Tikur malam-malam ganda pergi pada fakir miskin. Nayuk obata di Madinah. Dia pergi pada nayuk di Syam. Muawiyah siapa di pintu kan? Nak masuk tu beratus tentera ni. Bilik seperti tak ada nak balik. Uang kotor pada Muawiyah. Dari nak Umar, dia tak boleh masuk. Kerana baju buruk pula. Oh, naik belakang Himmah. Himmah-Himmah ni ibu pun tak ada dah. Kok keji. Lalu sorang apa? Oh, sorang huduh pun sorang Himmah. Gerti, sorang huduh nak. Bela punya, orang nak mari sikit. Tak ada rasa nak mari macam. Sorang Himmah. Tengok, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Tu baik. Anak buruk. Haa, ni. Tubik ni. Esok ke. Orang jaga itu. Ya Amirul Mukminin Muawiyah. Kemarin hari ada orang tua berpakaian tapung. Naik belakang Himmah mari. Ibu itu mengadak nak masuk sama raja. Sama Muawiyah. Lepas tu pun tak boleh masuk. Kelek dia. Orang lah no raja tanya. Orang besi mana? Orang tu pun besar, jangok, pun ustaz pain tu lah. Tak itu kan? Haa, tu pun besar-besar, naik belakang Himmah dia tu. Baju lah tu, pakaian pelik lah tu, yang royak. Gak, dia hati, ah, sudah lah. Khalifah tu. Punggah tu pun dia, pergi. Cari lah pada masih. Temu Saidina Umar tu, dibayar kayu. Hanif wa'ak beseng. Tidak pilih di lain dah Allah pilih di hati. Tak ada nak dah ke lain. Bakal illah hidupku ni sebentar saja. Tak lama 50 tahun. Akan mati aku akan diambil oleh Allah. Maka di sana perhitungan ialah amal salihah. Hati yang bersih inilah. Dia tak ratu umat. Itu khalifah. Maka Muawiyah ada mahalah hari. Allah Muawiyah kenapa mu berlebihan. Ah, dengan dalam Islam, tak ada lagi dah. Geno berlebihan gitu lagu. Aku nak masuk tak gamuk umummu. Allah Amirul Mukminin bukan lebih. Aku buat lebih tu, aku nak tunjuk kehebatan Islam kepada kerajaan Rom. Kata Islam pun belum buat. Ada paham penuh. Ah, kalau tangan tu tak apa, Muawiyah. Kalau membuatkan hati megah dan sombong, Allah bergaklamu Muawiyah di akhirat sah. Awak umur besar, tak ada lagi. Tapi ku tak rasa tu bosan. Karena nak hatu tu. Hati ni. Berpura-pura, molek, comel, jangok. Tapi dalam hati. Bergelomoran dengan dosa. Tempat tilik Allah. Tak isih. Dia isih rumah, rupa zuhir. Ah, ni lah orang paling bodoh. Tu orang bodoh, susuk. Walaupun rumah tak enak, tapi hati bersih tempat tilik Allah. Orang ni orang cerdik, susuk. Kerana nak pergi tempat, tak fana selama-lama. Darul fana dunia. Tapi akhirat kata Ali, darul baqa. Kekal selama-lama. Orang berbekal di sana benda ni. Isih rumah besar di sana benda ni. Orang ni hutang. Bukan di isih di dunia, seorang yang hidup 1000 tahun. Akhirat ada bayangnya. Cemah hati. Ah, kalau gitu kita ni Nabi kata Allah
tak tilik pada rupa kamu jangok kenapa. Tak tilik pada tubuh badan kamu bakar, kamu nayuk, tak nayuk, tak tilik. Allah tilik pada hati kamu. Kalau hati kamu busuk, cuba ikan pengasih kak, hari esakmu akan di ranjau berada api neraka. Allah. Saya ada sombak kan, gila sangat tumpul lah. Tak agak burung tak kuntuk kan ni. Sangat yang molek, jangan ha. Tak agak pergi kuntuk. Allah. Maka jatung itu tepat tilik Allah. Jatung yang dimurahnya rohaniah tu tempat tilik Allah, maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita. Kalau di hati itu tempat Allah tilik, tak patutlah kita duk bedak melecu di muka ni. Muka ni kadang melecu. Ustaz ni nak mengajar melecu, aku masuk dah TikTok tak jangan berah. Tu mana orang muda. Aku nak buat dia jadi minggu depan. Nak buat ke. Sini ada tak? Nak hujan ni nampak jangan sikit. Sebab muncul ni kalau teguh jangan lama mengaji. Kalau teguh huduh kawan-kawan ni tak ada orang nak mengaji. Dunia lah ni yang gambar nak tepuk. Kalau itu tempat iliknya hati kamu, maka tiada patut musanah kata bagi kita duk menghiasi muka kita, duk gaduhkan muka yang iyo muka tu tempat tilik manusia je, tempat manusia tilik je, lepas bedak-bedak hak jatuh, lepas anek-anek habis tu pakai bonok ni cukup pun kepala dia takut mari penyakit tu tu. Amo ingat amo mengaji di babalah titi ya. Amo anak sekolah Cicicap. Tidak anak sekolah Cicicap. Balah mana? Ikut mu amo nak balah nak. Sekolah Cicicap tak seluar hitam baju putih. Ponak ya tak leh ya murid. Aku ni suka kereta nak tak payah buat piaran. Aku ngaji babalah. Aku jumpa kaknya. Harai tak jumpa kona. Aku jumpa sekalinya. Kalau jumpa, pergi di majlis tak ngaji. Tak tina tajam. Allah bubuk pala. Ada dia nak saya. Tak ada aku. Wak wajahkan. Kelip kona aku belai jubat. Nampak licin baik. Babak. Bahawa aku nak pergi di ijak syak. Aku buat piyak wajah kuda. Isih ni, kena tempat tilik manusia. Anak-anak muda weh, anak-anak muda weh, jangan isihan. Ni isih tu boh locang tu, locang. Dia takut tak letak bedok, boh locang. Lepas locang pergi bedok, haji hop nak boh putih muka. Paling tu putih, sama tengok bawah hitam. Tok guru tengok juga akan betih. Jangan ditanya deh. Tepat lucang, tepat berdoktu. Allah selisih dengan Datuk ke email. Buat catat. Isih dua hari. Kenapa ni? Tempat tilik manusia. Ada ke tempat tilik Allah? Macam mana? Hei perempuan. Hei mukminat. Tempat tilik Allah. Apa mu buat? Hasak deki sum'ah ujuk cukup. Duk buat cabang gantung. Patiru lah, fikir. Anak tak ada larang nak jual buah kayu, tak larang nak jual tepung, tak larang nak jual muka, tak larang jual lah. Tapi hati bersih. Tempat tilik Allah. Ni tak tempat manusia tilik. Aduh, hiasi. Duit nak buah, tak buah lagi. Nawi manusia tengok rumah kita besar. Allah tengok alahana di hatimu. Usung tu hidup-hidup. Mu nak lagi tukar dengan azab akhirat. Allah, ani tak ada tasawuf ni. Habis tu ilmu tasawuf ni tak ada orang ngaji. Orang mengaji pondok pun ada tak tekan tasawuf. Payah makan mata. Ayah kola kering pun tak boleh makan, takut jadi sibuk-sibuk. Pakai sawuf ngaji senang dia. Dan kita biarkan jantung kita kotor.
Ya dia muka tu tempat tilik manusia, dan kita biarkan jantung kita kotor belah, hati dia cemak, orang tak nampak tengok, tapi Allah tahu. Allah tahu dalam hatimu suatu hari terbuka di depan Allah, Allah Ta'ala. Orang berlebihan di dunia, hari esok susah di akhirat. Berlebihan lah, tak kena pelagu. Ha, jatuh kita kotor, dah lah. Biarkan jatuh kita kotor, asal boleh pun bedak di muka jangan. Berlomo dengan segala kejelaan, polok-pok dengan benda jelak, tak pok. Ha, bubuk tempat jual di pekai, hingga tak tegur pergi-mari. Itu macam mana? Marah, amarah, nak lebih, nak menang kita. Ambil agama tak? Di belakang. Balah lah tempat. Ada anak tak colik, jual buku sebentar. Balah, tahu-tahu tak tegur. Itu kotornya hati. Anak tak biasa basuh, tak biasa masuk masjid. Cerah kubik, kerja. Gelak masuk, kerja pun tanya. Di mana tempatmu nak kepada Allah? Tak ada. Berlomo dengan segala sifat jelek, yang ia tempat tilik bagi Tuhan kita. Ia tu hati tempat tilik bagi Tuhan kita. Kita hidup bergaduh penuh dengan kejelekan segala-gala. Biar kita bercinta hati cemas. Asam muka boleh jangok, unga boleh jangok, tumi boleh jangok, kombo pun seperti cacing kena cok ketik-ketik-ketik kau dapat bisi. Kata korang lah, tak kata telik kata baru yang dengar. Boga siugio bagi yang berakal. Siugio ni kita bermakna yang bagi, yakni siugio patut bagi yang berakal membersihkan jatuhnya yang berakal dan menghiasinya. Jatuh lebih bersangat daripada membersih dan menghiasi mukanya seorang. Kalau gitu kak, bersih jatuh itulah tempat tilik lebih daripada membersih tempat orang tilik. Sah apa orang tina? Kata orang tina apa? Kata bini mbak tu. Ngatuh yang tak malu, ngelaki dia yang tak malu. Nak tu beda rumah, ya apa dah, bisa. Ben lagi, otak sedai. Ben ada kata orang, berat dah, tak mungkin. Masuklah drakon. Ben dah tak apa, pusing wiki, bila aku nak ngasuk anak lagi, itu izin. Lepas tu, tak malu, laki dia tak malu. Tak malu ke laki dia. Mana kata tak malu? Punya tu bagi pun tak janganlah. Seluar terik, baju terik, dakwah luk. Kau rasa tekak buka buat ada loket tu. Ding, 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 ding. Kau rasa tak ada arah dah. Orang letak ni lemak orang itu IQ hitam. IQ hitam dia tak itu. Ada. Tak malu. Kelik rumah. Baju tak lakar. Ya tak malu. Tu saya tak malu. Laki dia lebih lagi. Kalau gitu, kita beki-beki. Ni yang ngaji nak beki. Bukan buat balam. Dan yang ketiga. Sabiq Musanah kata kena membersihkan hati daripada penyakit celak. Kita hiasi tahliah dalam hati kita. Penyakit terpuji. Apa? Bahwasanya jatuh itu jatuh itu habis dia suruh bersih sangat tu raja bagi segala anggota. Habis dia suruh sangat dan hati rohaniah ni raja bagi segala anggota kita. Raja bagi segala anggota dan segala anggota itu mengikut iyo anggota. Akhir perintah rajanya, raja anggota. Hati dah disuruh buat tu, anggota kita tu. Hati yang mana? Hak rohaniah tu. Bukan hati yang bahasa jatuh. Jatuh ni sakit lagi. Itu bila kalah ni, pergi bahawa tak, tak. Jatuh. Kena pak boleh pulang.
kena wak bolong 150,000. Ah, berat. Hak tu jatuh. Hak duk cara ni jatuh ke serahan ni aku. Tapi tu nak kena, kena diri tu. Ni diri sendiri tak tahu mana jatuh rohaniah. Habisnya jadi. Ah, dah hati kata wak gitu, anggota pun wak lalu. Ah, hati kata wak ini, wak ini. Apa air ini air? No, tahu tu. Ah. Apa eh? Apa? Oh, kamu rak ke cincin. Ku pun tak henti. Kenapa budak-budak datang tu? Ku datang tu. Haa, lah setak kain di rata bin, dibatak, mampus kau. Haa. Kata, pia ada surah tu? Rohaniah. Ngeno, anak kita rohaniah mati, tak ada. Tu dia panggil, kalau ilmu tasawuf, ilmu mati, mayak jalek. Ada nafas je hidup tapi roh tak ada jalan ngok-ngok habis tak ibah telinga kita aja dia dia ada nyawa dok jalan roh tak ada habis tu kena wih makan roh kepada anak keluarga roh Islam lah hak Nabi ajar habis tu Nabi kata man ahya usunnati napa hudung kamu ku aku eh ku aku berterai eh oh dia man ahya usunnati siapa dia menghidupkan sunnahku Nabi kata faqad ahabbani orang tu kasih kaku wa man ahabbani siapa dia kasih kaku kana ma'i fil jannah adalah dia dengan aku di dalam surga hari esok tu sunnah tu bubuh tu dalam hati tu panggil buh rohaniah ni dia bubuh bubuh apa eh lucing yang orang baru lembu tak semula apa je apa eh lucing yang buat dengan lembu tak semula eh bubuh tu Yahudi terubat yang tipu ke Islam Nabi rusak Islam bercakap jangan makan benda haram jangan makan benda cemah jangan makan benda najis jangan hak ahli tiada halal jangan makan syubhat awnar awlabih mu rusak akhlak mu akan rusak akidah Nabi dia main Yahudi mu kena makan hak ni sedap hak Nabi si tak boleh bukau sedap akhir boleh dia budak kita ingat apa anak tak minat ngaji agama habis diri ya? Tak minat ngaji agama Allahu Akbar raja di sini lah. Dan apabila baik jatuh itu Al-Sanah kata nascaya jawab ni baik segala anggota kalau hati molek ke anggota dia semua molek. Ah, ni dia jadi molek ni kerana jatuh molek. Kalau jadi gi tak tahu kena tu jatuh tak molek tu jatuh tergi gi. Ah, ada cerita lembu eh. Ada nak tarik seorang lembu eh. Eh, tak payah bersejik. Bersejik, orang dapat Allah, lembu kata, hei, kuih, semaya tu eh. Orang dapat dah, lembu betul baik. Boleh kacak lembu mampu eh. Eh, kuih, berhenti, orang dapat kuih, lembu kata teruk sungguh. Lalu tak payah bersejik, tak berhenti, lembu. Ah, dia akan munduk baik lembu yang ni. Katuh nak jauh. Dia lah pun tak patut betul sejak ni malu. Ayolah, ikat lah tanah di rumah. Bawa malah dia lembu. Anak itu baik kanan. Juga, tua nak tidur pun tak boleh. Akhir tua buka pintu jenela dengar tu baik. Eh, lembu. Munduk jadi genung lah. Aku nak tidur pun tak boleh. Kaguh memang. Ah, lembu kata, aku tak boleh duduk anakku tubik pada kanan. Aku berdebah sampai cerah. Mung, anakmu tubik 3 hari muda senyap dek. Kiri mana lembu dengan tuan? Ada tak lembu dia menarik dah tu? Ada tak eh? Tahu fikir ambil sendiri. Aku dah ayak cerita rumah di Bombay. No, kalau ada pulak lah. Kena otak eh. Jatuh. Raja. Baik segala anggota dah ni malam. Dan apabila jahat iyo jatuh tu nascaya jahat segala anggota orang kalau duk jahat pada anggota zahir nampak jahat hati dia dah duk suruh orang ni jahat jahatlah megah dia tatabur sombong ambil lagi kita nak kedak cuba wikiat sekalikah wi baik sama kita bo tak apa ni seruak gege ni perangai buka bitina lotak rung le orang. Ada nak perangai lah tu. Rumah dekat.
Ada anak eh? Orang narik dia berangal lah tu. Kamu eh tak berani, ya sis kaki. Kalau dia orang lepas acak, ada satu berangal. Tu hati tu. Hati nak orang tu. Mekin ya. Allah benar balas tu sebab aesthetic kita bukan mudah-mudah. Tapi dia mudah aesthetic menjadi masalah seperti faidah nak boksa. Gekoi pun kita kapung. Kan hati cuma Allah ya Rasulullah. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ludah tu tak buka Rasulullah ini. Okey mulai semua. Rasulullah ini. Senyum. Satu hari Nabi kelih di masjid. Masa buat musyrikin duduk lah kepala, kepala tangga buat tu. Di muka. Nabi lalu. Hui ludah. Nabi paling senyum. Nabi. Allah Tuhan tidak buka hidayah dia. Tak ada marah. Nabi nakut kan eh. Berani. Berani. Bekai. Dia boleh menahankan diri daripada kesabaran dia. Dia boleh tahan diri tu orang bekai. Orang berani. Lalu ada jangan berkaku yang boleh hatu bapak nakut ke. Dia temu guru sebenarnya dia lagi dulu. Senyum Nabi SAW. Tengok Nabi dah. Wati ni cuci Rasulullah. Munafik di belakang. Ingat tu mari bisik. Malaikat Jibril ni. Ya Muhammad di belakang kamu. Bapak munafik. Ya pun. Oh lama dong aku. Puluh tahun tu semaya di belakangku. Tiap kali Abdullah semaya. Dia duduk di belakang Nabi. Tengah hari ya lah. Malay tak pergi. Kena berita tak ada. Orang tak nampak semaya munafik. Kena berita tengok dah pakai. Allah, Tuhan. Oh, itu. Okey, Zainal Umar ya Rasulullah. Kita tahan kak ni. Jangan. Oh, muktahan kak dia bunuh rekan. Kena. Okey, kata Muhammad, makan sahaja, makan enam. Dengan akhlak. Tisbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, ada baik hati. Ha? Dia baik situ, baik segala anggota. Ya? Sebedar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, lama lagi ni dia. Banyak enak lagi eh. Sebedar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, hadis mengaji awak kena kita oh. Inna fil jasadi mudghah mudghatan iza saluhal jasadu kulluh wa iza fasada fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu kata Nabi. Jadi ilmu tasawuf yang baik mana? Quran dan hadis lah. Apa ni muda hari yang maji ilmu tasawuf kok mana eh? Pelai sungguh orang Britania. Kuat ngaji di angkeri malah tu gelik di para yang ngaji tasawuf yang berada. Nabi kata kena. Artinya arti hadis arti sebenar Nabi ni bahwasanya ada di dalam tubuh itu sepotong daging. Nabi kata daging ada dalam ni mudghah seketul daging. Iza saluha Nabi kata hei sahabatku apabila baik ia seketul daging itu saluha al jasadu kulluh nasya baiklah oleh tubuh badan semuanya tubuh badanmu. Kalau daging itu baik, baik habis tubuh badanmu. Wa iza fasada dan apabila binasa ia mudghah tu nasya binasa oleh tubuh itu semuanya tubuh al jasadu kulluh sekaliannya jasad punah habis. Ala kalau gitu Nabi kata punah bih. Ala jago-jago apa ial qalbu itu daging yang kudus sebut kamu tu ialah hati yang basah rohaniah. Jagalah tu dan hatilah tempat tilik Allah Ta'ala agar seorang hamba. Habis kita tengok ahli-ahli kulub, ahli tasawuf. Nah, dia tak gaduh, tak lupa, tak tomok. Ini orang bagi bubur kacang, bubur keluar.
kena dapat kita apa dah itu. Orang tak mungkin kamu, kamu kata dah tu, tapi tak mungkin dia boleh kelola kan. Ngapa apa ibu kaca kamu? Mungkin dia maksud tu. Ni, tengok. Orang bagi ibu kaca, ibu berkeluar. Kamu, kamu kelola hilang ngata kan. Kalau itu, baik boleh tu, anggota kita ni, hati tu lah ada suruh. Supaya semaya, semaya ni khosyuk, tetap anggota zahir dan batin. Nak tengok Nabi kata orang khosyuk dan semaya, tengok anggota zahir. Kalau zahir dia luli, hati-hati dia ada suruh luli. Hati lalai. Zohir berlepas, hati surau. Hati surau, hati lalai dalam semaya. Ghafilun. Dan takut minal ghafilin. Mungkin jadi daripada golongnya orang yang lalai dalam semaya. Habis itu semaya, maksud suka, banyak. Mungkin tak ada temu lagi rahsia semaya. Cuba kita temu rahsia semaya. Kita baru dia betul Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Hayyim Hayyim bagi doa ayat tu bagi. Rahsia semaya jauh lagi. Ulama dia suruh kita semaya dengan rupa ni, rupa kehambaan. Kehambaan tu rupalah anak tazallulan. Aku tak reti ustaz tu. Tabadduran tabasuran, tamallukan, takhasyu'an, takhaddu'an. Itu rupa kehambaan. Apabila musmaya balas tu hatimu dengan Allah, Allah berhadah muka kepadamu dengan tarahum. Apa makna tarahum? Kasih sayang. Lemah lembut Allah dengan hamba. Dia kasih, ikut minta. Dia bui. Habis tu guru dulu tengok, ada ke tak kebun? Ni orang mega pelangi besar. Tok guru dulu apa ingat tok dano se warok babo se babo de ngaramoh ne. Kerja apa dia eh? Tok kedua ada lah. Semaya dengan kehambaan. Tunjuk hamba sungguh pada Allah. Allah ditilik dia, tilik dengan tarah. Malah bagus macam aku tiga tu minum dah tasjadah. Kita lani tu guru nanti kau komak tu kena takutlah tu dah. Kau komak baru pergi saja. Udah kau rasa kau jadi tu iman. Nanti kau komak tu kena pergi. Tunggu dulu. Lepas doa sunat tu sunat ni bayar subuh. Bayar subuh. Lepas saya subuh buka kitab walal musannifu rahimah berat tujuh. Makin kafe segala teo sikit sudah teo grup dua naik usaha sikit tu nak baca Ibnu Aqil pula ni perai baku sepuluh berhenti tu Aqil klik rehat aku nak tidur sudah tidur kailulah waktu tu bukan nanti mulai poso kailulah uyan tu wakulah kailah tidur sudah ok berhenti bika bangun sunat tu sunat ni. Lepas zuhur. Mari Riyadus Salihin pula hadis. Harum sal. Mana? Riyadus Salihin. Kapa pukul 2:30 berhenti. Lepas asal semaya Johor. Anak murid main bola. Main bola anak main sepak. Kalau lupa nak ya tak win. Tak makan kena. Tak selah. Keriak lah buat tu. Okay. Pala bubu. Lepas mari. Ngajak lah dah. Lepas isyak. Ngajak. Mana tu duduk sepanjang tahun. Tanah itu dah ni menarik. Tanah itu ada di palah, di jalan ada, kebun ni kawin ada, mak takut ada, kebun ni yuk, mana eh? Mundur tiga, suka semai, tanah itu sepitu pun tak ada dalam nari tu eh. Kok mana eh? Ini rahsia semaya. Tarahum Allah pada hamba, ni tak pelik, sikit usaha, Allah Ta'ala bui. Sebab mana eh? Ahmad, genebah ke lainnya tu, buat tiga paham. Tak nak ya luar 10 orang. Kita suruh lepas 3 paham. Ya kita paham bui. Kalau ya bui lah ya. Duit tak ada kaya 50 kok. Allahumma 50 kok. Sibu maka bui. Kau saya kamu. Kau suruh 3 paham. Tengok lepas 10 orang.
Allah di makialah. Hamba di pada Allah rupa sakninglah. Tu rahsia semaya. Apa itu ulama yang siapa? Tak ada kerja. Buat Imam Syafi'i tak ada kerja. Dia mikir haruah dia, kuah dia, kuah dia. Tapi aku tahu lah. Nah. Tak apa. Ini yang panggil sabar. Hati itu belakang. Tepat tidak Allah. Ah, kita jagalah gitu deh. Jago dan yaitu hukna jago. Nabi kata jatuh. Habislah. Dan apabila baik jatuh itu. Ah, sebab baik, sebab bagi baik segala anggota. Ah, dia jatuh molek ke? Anggota dia pun molek habis. Nasihat wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikinya jatuh dan memeleronya dan jatuh daripada segala kemenasaan. Ah, leh. Tu jaga dah. Ah, nak jaga sungguh-sungguh. Dan yang keempat, kerana beberapa perkara. Sebab ulama suruh jaga hati, Nabi suruh jaga hati, daripada sifat keji menjadi sifat terpuji kerana beberapa perkara. Dan yang keempat, daripada beberapa perkara tu, bahwasanya jatuh itu tepat taruh bagi segala sifat pujian. Hati ini Allah Ta'ala buat tepat nak sifat segala kepujian di sini. Sebab tu ya surah As-Saff surah legah siam Allah sini. Seperti mana taruh bagi segala sifat pujian tu? Seperti iman. Di sini kalau hati cuma iman, iman boleh duduk tak tepat cuma tanah dia. Habis Nabi kata, umat ku akan zamek. Iman seperti sangat labuk. Habis Nabi sikit-sikit ya. Muntun Ustaz aku. Enak. Aku nak pergi kudu itu kosong. Aku nak jadi pakar. Tak boleh. Allah. Aku nak pergi sikit. Aku nak kata. Umat ku akan zamek. Karena hati cemak. Apabila hati cemak, iman tak dapat menepati pada tempat yang cemak. Lalu tu, jatuh ni tempat taruh bagi segala sifat pujian seperti iman. Kerana tu lah Nabi suruh jaga hati tu imalah. Kerana iman. Apa yang mana iman? Caya. Caya ke mana? Murak caya. Mung tak boleh jawab ni. Bergetilah aku nak tanya tu bila aku sekali. Wahubah. Imam, ingatlah dia pandai sebut, jadi berhenti jawab. Imam makna percaya, percaya dengan apa? Percaya dengan hati. Apa makna percaya dengan hati? Percaya dengan hati, tak dua lagi. Iz'an wal qabul. Ikut oleh hati yang kita percaya, terima oleh hati yang kita percaya. Walaupun tak semaya, orang panggil orang itu dah beriman. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kulli ma jaa bi Nabi sallallahu alaihi wasallam min ad-din bi darurah. Tiap kali Nabi bawa riwayat kita daripada agama, tak kena fikir delay. Nabi kata puasa wajib, kita cak. Ya, ikut dak? Terima dak? Pastu tak puasa, orang panggil orang apa orang tu? Mukmin yang kami. Mukmin yang berdak. Ah, tu. Mati lalu gitu. Jangan diri bakar ke buang pun. Mu'min tu. Apa? Dia tak esok puasa, tak esok semayang. Itu aman. Habis tu ulama Asy'ariyah Maturidiyah. Dia kata, al-a'ma syartun likamalil iman. Amalnya seorang itu satu syarat. Nunjuk sempurna iman. Adapun iman itu tasdiq bil qalbi di makna iz'am wal qabul. Ikut dan terima oleh hati tu makna iman. Walaupun dia tak semaya, tak usah, tapi iman mati dia Islam dan iman. Tapi mukmin berdosa dengan Allah Taala. Mu'tazilah kata bukan mukmin, bukan kafir. Ha berat. Sebab kau ni lah wak molok apa hukum wak molok apa hukum Gena? Aku tanya hukum wak. Wak molok ni apa hukum? Ni masuk dalam molok ni.
Tuan awak mula hukum tak tahu kau ni pelai ni. Ada. Awak mula hukum. Jawab dia. Bid'ah. Tu orang bodoh tu kejar. Orang tanya hukum, dia jawab bid'ah. Tak kena gitu. Hukum harus. Misal, yajuz ihtifal bizikri maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Harus kita hitung orang ramai-ramai pakat mengingati hari beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama ni kata harus, sebab harus buat boleh tak buat kotak apa. Mari dia bid'ah. Apa sebab ni? Mu'tazilah orang tanya orang ni mati. Dosa besar, tak ada nak tobat apa hukum? Bukan mukmin, bukan kafir apa, orang panggil menatai apa luntau. Tu pahamai Mu'tazilah. Hak kita mukmin sana. Mukmin berdosa karena tak semaya tak usah. Hati dia tak ada guna. Wajib ya terima dan ikut. Cuma aku malah aku segar nak buat amal. Hak ni berdosa sampai mati ada syurga ada bagi dia. Nah, betul bab iman Islam suku kena bercakap nah. Kalau gitu jatuh ni tempat taruh bagi segala sifat kepujian, lebih-lebih lagi iman. Nak ada situ. Habis iman dia ada situ. Dari situ cuma iman nak ada tak lain. Iman dong tak boleh duduk dalam bilik tu kan nak sewa mahal. Tak boleh duduk bilik tu kan nak berlumur. Tak boleh duduk bilik tu kan nak pintu natan cabut. Tak boleh duduk ku. Tu baik iman. Ah ni tengok. Dia tu baik iman. Mari selalu takabur, megah, sombong, penyakit besar. Mari ya. Berak masuk. Dia masuk itu. Hingga siapa? Nabi kata, akhir jadi kafir. Tengok. Tengok iblis. Yang penuh dengan sifat takabur. Tak dengar nasihat orang. Okay? Akhir dia jadi kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Megah, sombong. Isi benda tu dah ada hati. Hingga kerah hati. Buah pada asrah. Maka dia jadi kafir. Hampir-hampir kafir. Maka jadi kafir lah. Sejik tak lagi. Dia tengok pesan dia. Sedarlah. Kita nak mati. Nabi kata besar lagi nak mikir. Kau kata ha mati. Aku ni darah tinggi. Nak satu jauh pulau. Jauh di pomain sampai sini. Dia mikir ha mati. Kau mati aku. Aku mati. Amalek. Aku tak nak mikir. Dia mikir mati. Apa aku ni. Masa darah ni. Allah panah kepala ni. Aneh, mikir kau. Kita mikir, umat Muhammad, Nabi mengkasih umum, Nabi muslalu sebut. Nak mati, nak sebut umat, tak ada sebut ini. Zati, Abbas, Ali, mu tulah tengok kau, mu kisah mu, dah. Mu tengok kau, Aisyah tu bini ku ni. Mu tulah tengok, Fatimah nak ku kata, dah. Nabi dah sebut umat, umat. Ya Rasulullah, kami sanggup nak mati dengan mu ramai-ramai. Hari pagi senang. Ya Rasulullah, kami tak tahan anak meninggalmu Rasulullah. Kami semua orang Madinah anak mati bersama Rasulullah. Karena waktu senang kamu bersama kami, waktu susah sama kami, waktu mati kami juga bersama kamu Rasulullah. Tak tentu sama. Maka Nabi kata tidak. Tidak, aku tunggu kamu di sana, buhut. Aku sedia menunggu kamu di sana. Mu tak kena matilah, duk. Duk, mu pilih pemimpin yang adik. Orang kaya, bantu yang miskin. Urusan agama, jangan ambil orang tino sebagai ketua kamu. Kalau mu buat gitu, fabatnul ardi. Fabatnul, maka perut bumi. Apa ni? Khairu min zahriha. Kalau memilih pemimpin zalim, memilih orang kaya pakai hijab orang miskin, orang tino kemocok nak jadi pemimpin kamu, fabatnul ardi khairu min zahriha. Mati dengan hidup baik mu mati Nabi kata. Tapi dah hari ni mu tak nak mati tu aku, mu pilih tiga tu. Pilih pemimpin adil. Apa yang kedua? Orang kaya jaga yang miskin, orang perempuan tak boleh lonjak jadi urusan-urusan di depan orang. Mempilih hak ni boleh, maka di belakang bumi lebih baik pada
dah lah bumi. Hidup dengan mati, baik hidup Nabi ajar sahabat dia. Aku tunggu kamu di sana, hei sahabatku. Cinta aku padamu, sawasih aku nanti di sana. Nabi dah tunggu di buhut. Nabi dah tunggu di kausah. Cetau ni penuh ke zahab. Al-ina minal zahab. Tu dah ada hadir. Gelah untuk Nabi khidmat kepada umat dia daripada emas. Tebing daripada kausah, kazahat daripada zahat, mah. Dapat minum air ni, dia ada dahaga selama-lama. Nabi dah tunggu khidmat. Dunia khidmat, siapa tak ada tempat nak tidur. Nabi kepada umat, ni pengorbanan untuk Islam. Itu bergerak Islam. Lepas tu di akhirat, aku jaga tunggu kamu di sana, kena khidmat untukmu di sana. Canda saja. Kalau masa jamu tidak yang apa ya. Kita biarlah masa lalu lagi. Suka kan. Itu Nabi SAW. Kita lah ni salah rejak untuk rakyat rumah ya. Kok sedara nak? Kalau kau tak boleh, apa yang kau kakak? Pada nak umat Nabi kalau dia tak kentu kak. Buat lah penyakit bodoh-bodoh. Buat. Eh? Haa. Eh, masa isa dah suntikan ni. Eh? Dah pukul 8 dah. Sampai dah? Ha, kalau sampai unjung sejak, tak boleh kita jadi nak boleh sejak. Maaf lah ni. Ha, cukup sejak. Yang keempat, jatuh itu tempat taruh bagi segala sifat puji. Imam, ma'rifah, tawakkal. Di situ, insyaAllah, kita hubungi ke depan. Wallahu a'lam bisawab. Ha, depan mana ni? Kena orang depan ustaz ni. Usul ke? Ha, tanya kita kecek sebentar. Ada ni? Haa, badak kita tutup lah lewat maizah lah panasih tu. Aku lukau lihaza wa astaghfirullah al-azimali walakum. Allahumma ufilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat. Allahumma ufil lahum wa rahamhum. Allahumma ja'al qabra'un nura. Allahumma alif baina qulubina ya Allah. Allahumma asli dhati bainina. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana ya rabbal alamin.